Kebakaran terjadi di Desa Bayong Gede, Kecamatan Kintamani, Bangli. Sebuah bangunan dapur milik Nengah Jaya ludes terbakar Selasa 26 Oktober. Saat kejadian, dia tengah berada di kebunnya. Korban tahu dapurnya dilahap si jago merah setelah dihubungi warga sekitar pukul 19 WITA. Saat dia tiba di rumahnya, api sudah terlihat membesar. Warga setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sayangnya barang-barang di dapur beserta bangunan tak bisa diselamatkan. Korban mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Kasih Humas Polres Bangli Ibtu Iwayan Sarte menyampaikan, kejadian diketahui sekitar pukul 19 WITA. Namun baru dilaporkan ke Polsek Kintamani sekitar pukul 21.30. Kebakaran terjadi diduga akibat pemilik rumah tidak mematikan dupa setelah sembahyang. Pada hari yang sama, kebakaran juga terjadi di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani. Gudang tempat menyimpan alat-alat pertanian milik Imade Sumerdane terbakar. Saat kejadian yang bersangkutan berada di Kota Bangli, tak hanya alat pertanian yang ludes, sebuah mobil pick-up juga ikut terbakar. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Sama halnya dengan di Bayong Gede, api dupa diduga menjadi pemicu kobaran api. Tim Bali Express melaporkan.